Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota ASDEKSI Sebali melaksanakan rapat koordinasi daerah untuk membahas berbagai agenda sebagaimana yang tercantum dalam surat Dewan Pimpinan Pusat. Rakorda dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 18 sampai 19 Maret 2022 di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja Mandala. Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Kota Provinsi Bali, Komang Suparte mengatakan ASDEKSI adalah suatu organisasi profesi yang pengurus dan anggotanya berasal dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kota yang menjadi wadah saling tukar menukar informasi dalam rangka memfasilitasi tugas dan fungsi dewan. Rapat koordinasi daerah Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota Sebali sebagai tindak lanjut dari surat Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang meminta untuk melaksanakan rakorda ASDEKSI di masing-masing daerah, kabupaten dan kota untuk membahas berbagai agenda berkaitan dengan isu-isu strategis. Pelaksanaan rakorda ini dinilai sangat tepat mengingat berbagai isu strategis saat ini yang perlu mendapat perhatian bersama. Adapun agenda yang akan dibahas dan dirumuskan dalam rakorda kali ini antara lain rancangan program kerja ASDEKSI tahun 2022-2023 yang mengacu pada prioritas program strategis ASDEKSI tahun 2021-2024. Usulan rekomendasi terkait PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Permendagri nomor 133 tahun 2017 yang diubah dengan Permendagri nomor 14 tahun 2018 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota. Perpres nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dan lain-lain yang terkait tupoksi setuan DPRD. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional DPN ASDEKSI Widyo Prayitno mengatakan, rakorda ini merupakan forum untuk menyusun usulan rancangan terkait dengan program kerja asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia ASDEKSI dan menyusun usulan-usulan terkait dengan rekomendasi. Untuk rekomendasi ini adalah terkait dengan lebih banyak tugas pokok fungsi Sekretariat DPRD dalam rangka untuk mensupport kegiatan atau tupoksi DPRD. Dalam hal ini mungkin ada permasalahan-permasalahan terkait dengan tugas pokok sekwan, laku supporting fungsi anggaran, mungkin di sana ada permasalahan-permasalahan, kemudian terkait dengan fungsi legislasi, mungkin di sana ada permasalahan-permasalahan, dan satu terkait dengan fungsi pengawasan, mungkin ada permasalahan-permasalahan, baik itu regulasi dan tataran pelaksanaan ada masalah, bisa diusulkan untuk menjadi rekomendasi dari kepengurusan di pengurus daerah ASDEKSI di Provinsi Bali. Rakorda ini dilaksanakan untuk menyusun program kerja serta menghasilkan usulan rekomendasi terkait isu-isu yang akan dibahas dan hasilnya akan dibawa dan disampaikan dalam Rakornas yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2022 yang akan datang. Saputra Bali TV.